Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya Mama Alesa. Nah, Mama Alesa hari ini tuh pengen piknik, Mam. Bosen banget ya, dari kemarin ngurusinnya bawang cabai, sapu, pelet. Aduh, Mam, pokoknya bosen banget. Hari ini tuh aku seneng banget, Mam, pengen apa sih piknik ala emak-emak gitu. Bukan belanja bulanan, bukan. Ya belanja tapi cuci mata aja sih pokoknya. Oh, cuci matanya itu di tempat favoritnya emak-emak ya. Aku sih pengen cuci mata doang. Nah, kali aja ini jadi rekomendasi buat kalian yang mau belanja perabotan rumah gitu, Mam. Kalau aku sih kayaknya cuci mata aja ya. Pokoknya diikutin aja buat kalian yang baru aja mampir ke channel aku. Yuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, Mam. Maklumlah kalau lidahnya emak-emak kalau lagi kegirangan begini, Mam. Ikutin terus ya, Mam. Yuk, check it out. Udah di parkirannya ini lapang Living Plaza. Sini aku bareng sama teman-teman aku. Anak-anaknya lagi pada ditinggalin. Jadi kita pengen bebas dulu. Yang penting udah izin sama suami ya, Mam. Woi, Mama mau belanja. Iya, mau belanja, mau cuci mata dong. Cuci mata dong. Lewat mana kau? Kita mah biasa begini, Mam. Happy aja, happy. Sengaja banget berangkatnya tuh sore-sore biar nggak panas gitu. Jadi kita berangkat jam seginian lah. Kebetulan aku lagi head gitu, jadinya ya nggak terlalu mikirin banget sholat gitu. Nah, ini dia teman-teman aku. Biasa kita mulai di biker, belum punya mobil. Lady biker ya karena belum punya mobil. Coba kalau udah punya mobil ya bawanya mobil kali ya, Mam. Woi, eksis banget. Luas banget ya. Aku tuh udah tahu ini lama ada di daerah aku, cuma apa sih namanya? Baru nyobain kesini aja ya, belum kemarin tuh belum pengen-pengen aja. Kemarin tuh ngeliat postingan yang apa ya? Penasaran gitu sama isinya. Aku sih kesini tujuannya pengen ke Informa gitu, Mam. Ke Informa. Tuh, ini Informa ada di atas. Mana kelihatan kah? Pokoknya aku pengen hunting apa sih barang-barang dari Informa gitu. Pokoknya kalian ikutin aja video aku. Ini mau bikin video sepuasnya gitu, Mam. Sebenarnya malu ya, Mam, kalau ngonten kayak gini di tempat umum. Gak apa-apa lah ya. Tuh, liatin. Dia juga lagi bikin video, Mam. Ikutin aku sampai di dalam, produknya kayak apa. Pokoknya aku mau hunting produk-produk Informa. Mau cuci mata. Ya, belanja nggak belanja lah ya. Lihat aja di dalam kayak apa. Belanja nggak belanja. Ya, nggak apa-apa. Ntar dilihat aja kalau ada yang murah-murah ya kita beli.
dia mam, ini adalah mall Living Plaza yang tadi aku sebutin gitu, dan ini kondisinya masih sepi banget ya mam. Mungkin karena keadaan PSBB kali ya, di daerah aku itu belum dinormalin lagi atau new normal, itu tuh belum normal lagi, jadi kondisinya masih sepi banget kayak gini. Nah buat kalian yang mau cuci mata ke Informa, lihat dulu video aku ini review pokoknya lengkap banget. Ini ada beberapa yang dari Ace Headwear gitu aku review, cuma nggak boleh ke dalam-dalamnya kalau Ace Headwear. Jadinya kalau di Ace Headwear itu aku nggak bisa review semuanya, sedangkan di kalau di Informa itu insya Allah lengkap ya. Jadi kalau kalian mau ke Informa, lihat dulu video aku, ini full banget, aku durasinya benar-benar aku panjangi. Biar kalian yang mau cek produk Informa bisa cek videoku dulu ya. Nah buat kalian yang orang Cikarang ya mam, atau teman-temanku sekalian, kalian datang aja langsung. Ini mall ini adanya di Cikarang Pusat gitu atau Cikarang Baru. Pasti orang Cikarang atau warga Cikarang itu pasti tahu lah ya. Kalau aku bilang Cikarang Baru itu di mana ya? Pokoknya ini sebelahan sama Patung Kuda gitu. Kalau tahu kalian Ricis Factory sebelah situ. Kalau kalian nggak tahu juga itu deket banget sama PT Mattel ya. Nah seperti ini ya. Ini kondisinya masih sepi banget. Kondisinya kayak gini emang ya. Tapi sebelum PSBB ini tuh sebenarnya rame ya. Nah di sini tuh mam banyak banget toko-toko yang tutup ya. Aturan tuh mereka pada buka-buka gitu, rame juga sebenarnya. Apalagi ini aku kesininya tuh pas hari Minggu gitu, itu sepi banget. Sepi banget kondisinya kayak gini Informa. Ini bukan Informanya sih, kalau Informa itu bagiannya di atas ya, ini di lantai bawahnya gitu. Informa. Nah oke, okay. Pas baru naik dari tangga lift, kepala eskalator, ini aku disuguhi sama kayak gini emang. Tuh liatin, kursi-kursi kayak gini. Wow. Ini kita lihat harganya emang. Kalau kalian punya rumah yang gede ya, pengen 5 juta. Aduh mam, ini harganya segini mam, 5 juta. Cuma kan kalau di rumah, dia kontrakan aku kayak gitu, kayaknya wagu gitu lah mam kalau kata orang Jawa. Nah ini dia tenda-tendanya. Tuh mam, siapa tahu ada yang mau beli kursi. Ini kursi kayak gini minimalis banget ya kalau buat di apa namanya, di luar rumah gitu, di ruang tamu, tempat duduk tamu di luar. Nah ini lagi diskon 30%, yang tadinya 6 juta, 5 juta 800 jadi 4 juta 60 ribu gitu mam. Kursinya kayak gini ya mam. Terus ini mam, ini juga bagus banget. Coba mama sayang ke situ dulu contoh duduk biar cantik. Nah kan cantik banget. Ini kalau rumah kita gede mam, tuh kalau banyak rezekinya juga pengen beli ya mam. Next lah, ini buat angan-angan aja. Ya gak tau kedepannya kan kita hidup kayak apa ya mam. Kayak gini. Oke, mamah mudaku selalu eksis dia. Cantik banget, ini minimalis banget mam. Buat kalian yang suka minimalis ya mam. Oke, terus ke meja yang kedua. Ini sih kayaknya meja makan emang ya. Ini meja makan, ini mejanya doang kayaknya, harganya segini 3 jutaan mam. Kursinya, untuk kursinya per kursi, ini ada harganya. Untuk kursi harganya di 1 juta 200an gitu mam. Ini meja makan ya mam, cantik banget. Terus ini ada, ini mungkin satu Dayton dining set, ini 6 set kayaknya ya. Ini mungkin satu set harganya segini mam. Harganya 6 jutaan gitu ya mam, 15%, tadinya harga 7 juta ke harga 6 juta kurang 50 ribu. Terus ini kalian yang rumahnya gede, pengen duduk santai sambil ayun-ayunan, ini ada juga loh kayak gini loh di Informa. Cepet banget, ini buat harga, aku kasih tahu ke kalian, harganya itu 4 jutaan mam. Kayak gini 4 juta ya mam. Tapi ya kalau buat yang rezekinya lebih banyak, ini gak apa-apa lah ya, yang penting kualitas kenyamanannya aja. Terus yang ini kayaknya lebih kecil lagi mam. Yang ini lebih kecil, mungkin ini murah sih harganya. Oh jadi mungkin ini ada member non-member gitu ya mam ya. Mungkin kalau kalian niat jadi member biar dapat harganya lebih murah, bisa tanya-tanya ke SPG S Hardware atau Informa gitu ya mam. Nah ini juga ada yang mininya mam, lucu banget. Ini harganya 700 ribuan gitu. Maaf ya. Iya. Kayaknya cantik. Lihat nih ya. Oke, ini ada kursi-kursi santai kayak gini juga. Wow. Buat kalian yang suka olahraga, di sini ada ini kayak gini, di Ace Headwear ini harganya 800 ribu ya, hampir 50% ya mam. Ini ada juga treadmill.
treadmill di harga 3.500an gitu. Dan ini apa emang aku nggak tahu namanya. Oke. Okay. Nah buat kalian yang suka kursi-kursi taman gitu, mam, ini ada juga cantik banget. Ini harganya, ini sama pohonnya kan, nggak pohonnya dong? Produknya cantik-cantik banget, mam. Kita ke bagian ini aja dulu ya, krem. Oh, ini benar-benar estetik banget, mam. Aku tuh kesini deg-degan banget melihatnya. Dan ini harganya. Wow. Ini harganya beli 200. Banyak sih. Wow. Ini dia, mam, tempat cakep banget harganya. Ini harga ini 950 kayak gini, mam. Ini lucu banget.
hiasan dinding kayak gini, Mam. Ya ampun, cantik banget. Alhamdulillah. Dan ini harganya 4 juta. Tapi bagus banget. Oke, kita kebagian tanaman-tanaman ya, Mam. Nah, ini lucu banget buat yang pencipta tanaman. Wow. 16.000 dapat 2 apa tuh, Mam, yang 16.000 dapat 2. Dan ini daun monstera ya, Mam. Buat di pojokan-pojokan rumah ini cantik banget. Dada tuh deg-degan banget selama ngeliat ini, Mam, sumpah. Ini tuh cantik-cantik banget, ya Allah. Atau gue, aku ngeliat ini tuh kayak, aduh, kayak polingin, pokoknya deg-degan banget gitu. Gak tau kenapa, jadi inget opa. Ya Allah, cantik-cantik banget, Mam, liatin. Ini, Masya Allah, harganya 200.000. Tapi cantik banget ya, Mam, kalau menurut aku sih. Start pun 39.000. Oke, kita cari merek lain. Ini 89.000, Mam. Ini kecil kayak gini aja dah harganya 89.000 loh, Mam. Kayaknya kalau duitnya nyarinya gampang gitu, aku kayaknya nggak sayang-sayang deh. Dan ini cantik banget daun ini. Ya Allah, kalau rumahnya gede coba. Ini yang kayak gini. Cantik banget ya, Mam. Siapa yang mau yang kayak gini, Mam? Wow. Kayak gini harganya per, coba ada yang murah enggak? Ini seikat begini itu 50.000, Mam. Lucu lagi, kayak gandum gitu. Artificial flower. 260.000. Wow. Ini lucu juga, Mam. Dalamnya buat buah-buahan gitu, ini lucu banget ya, Mam. Buat di lemari pajangan gitu. Lucu-lucu banget ini, berapa? Wow. 99.000. Ininya doang ya. Woi. Apa? Oh, kedengeran, kurang. Sekarang kita ke bagian bantal-bantal. Ini bantal kursi ya, kayak gini berapa duit? 130. Ini udah jam 7? Iya. Ini lucu-lucu banget ya, 200.000. Lidah mertua adanya di rumah. Nyari lidah mertua.
Wow. Oh iya, yang di etalen itu. Wow. Ini yang mau beli tempat tidur. Set 6 juta. Set spray-spraynya nih teh bagus-bagus banget. Oh kayak gini tuh ternyata spray-spray. Ternyata kalau kita ngeliat di YouTube gitu ya mam, yang kayak gini ini tuh harganya, ini merek Linotella ini harganya di 450 ya mam. Gila, tapi emang bagus banget sih produknya. Cantik banget mam. Ini buat cover ya, bed cover ini apa sih namanya, dia kayak gini lah bentuknya. Ini harganya di 890 mam. Nah kayak gini dia, bagus banget. Dan ini dia contoh spraynya mam. Wow, Fiore harganya 2 juta mam. Ada yang bisa tidur gak belinya harganya segini? Ya kalau buat yang rezekinya gampang ya pasti ya nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Ini aja di ukuran 2 ya mam. Teh mana deg-degan tuh sih kak dia, udah deg-degan ya kok ya mana kau seneng selilis buat aus besok mana iba, mana nek hah oh dihandap deh mana mau narik tahulan tuh mana non teh. Teh, ini spray budak teh. Harganya gope. Buset. Lah sarwendah mah 150 juta, coy. Ini spray buat kamar anak gitu ya, mam. Ini mereknya Linotella lagi. Harganya di 500.000, mam. Keren banget enggak sih, mam? Ini apa lagi coba? Ini juga mungkin spray ya, nggak tahu apa, nggak tahu lah. Ini harganya 400.000. Dan ini yang mau punya baby ala-ala, coba kita lihat harganya. Mungkin ini satu set ya, penawaran spesial tuh mam. Ini harganya di 4.600 lah ya. Kalau kalian mau nyicil di harganya 770 gitu, 6 kali bayar. Tapi lucu ya mam. Gak tahu kapan ya mam aku punya ini sendiri gitu. Mudah-mudahan secepatnya. Nah ini dia mam. Ini buat kalian yang pelajar atau mama-mama yang super sibuk pengen edit-edit di sini. Ini harganya, kelihatin mam. Informa Oksi di sini harganya berapa ini? Gak ada sih. Mana? Ya Allah. Udah itu gak ketemu ya mam. Ntar aja dulu. Ini liatin mam. 10 juta. Ya ini contoh buat satu kamar. Ya Allah mam. Ini buat contoh anak satu kamar gitu ya mam. Ya Allah mam, ini cantik banget beneran. Wow, kita lihat harga per barangnya ya mam. Buat kursi bulu-bulu kayak gini ini harganya 1.600. Buat meja ini, meja ini harganya 2.600. Terus buat karpet ini, karpet juga ada harganya kayak apa, cuma pajangan doang, nggak tahu, nggak ngerti. Terus itu bisa dilihat mam, itu harganya di 1.050.000 ya mam. Tempat tidurnya, lemarinya ya kita. Nah jadi kalau punya lemari ini mam, nggak usah punya kaca lagi, ini keren banget. Nih harganya di 4.600-an gitu ya mam. Keren banget. Ini buat pajangannya aja berapa mam? 160. Jadi kalau kalian mau punya satu set kamar begini itu kira-kira di harga berapa ya mam? Ya siapin aja lah kak, buat ininya doang, furniturnya aja itu di harga 20 atau 30 jutaan. Cakep banget.
itu di kasurnya bisa sampai 13 jutaan gitu, Mam. Tadi aku lihat sekilas itu. Nah, terus lagi ini kasurnya minimalis banget, Mam. Ini coba kita lihat harganya berapa ya. Wow, harganya, Mam, liatin kan. Kalian percaya nggak sih tempat tidur kayak gini? Ini cantik banget. Buat yang punya anak gadis pengen ala-ala gitu. Buat tempat belajarnya aja nih harganya segini, Mam. Keren ya. Coba lagi kita ke belakang, nanti kita review satu-satu. Wow. Ini buat satu set kamar anak-anak gitu ya, Mam. Kita liatin dari atas ke bawah. Wow. Ini tuh yang punya rumah pengen yang cantik banget. Ini solusi tepat, Mam. Ya, ini tuh satu set ya, Teh. Segini harganya di 13 juta, tapi udah dua ranjang begini ya. Mendingan ini daripada yang di depan tadi. Dapat dua. Tapi nggak tahu pokoknya. Keker banget ya. Ini keker banget, Mam. Bahannya tebel banget. Jadi di situ-situ bisa naruhin ala-ala gitu deh. Terus kita lanjut ke sebelah sini, Mam. Ini buat kamar minimalisnya ya, Mam. Segini kita ambil gambarnya. Ya, ini tuh gambaran satu kamar ya, Mam. Kamar sempit gitu. Tapi udah jadi cantik banget. Ini buat kasurnya, lemarinya ini cantik banget, Mam. Nah, di situ ada happy, terus itu ada rak dinding gitu. Kita lihat rak dinding kayak gini harganya berapa? Ini 150 per piece mungkin ya. Terus buat tempat tidurnya sendiri aja di 26 juta, Mam. Gila, keren banget kan? Buat pajangan-pajangannya aja 350, Mam, segede gini. Ini belum nemu ya. Terus ini nggak tahu, ini meja mungkin kalau punya anak girl and boy. Terus ini contoh kamar minimalis, pokoknya satu set begini ya, Mam. Ya kayak gini. Wow, ini bagus banget. Ini kamarnya, rumahnya harus kayak apa ini? Cakep banget, Mam. Ini, oh, kirain ini harganya 430. Ternyata ini cicilannya 6 kali bayar. Tapi lumayan lah ya, kalau buat anak kembar. Harganya di 5 jutaan gitu, Mam. Lagi diskon, jadi tadinya 6 juta jadi 5 jutaan gitu. Terus ini, wow, ini, Mam, ini harganya beda 1 juta sama yang tadi, mungkin karena lebih luas lagi ya, Mam. Harganya bisa dilihat, harga cashnya itu 5 juta 600an gitu. Hah? 1 juta, lihat ini 1 juta tuh 6 kali bayar, Bu. Ya, 933.000. Terus kalau ini ala-ala apa ini ceritanya? Ini buat apa sih? Ini table Dennis, ngerti lah apalah. Lalu itu lucu-lucu banget, Mam, pernak-perniknya, ih. Wow. Lucu, item lucu banget. Nih yang lucu lagi ini. Ada tempat buat apa sih? Oh, bahasanya apa, Mam? Buat tempat ngumpet gitu ya. Di sini juga bisa buat kayak tenda-tendaan gitu. Terus ini ada organis apa sih, tempat-tempat apa sih? Nah, ngerti lah. Ini harganya di 7.500. Tapi keren sih, Mam. Kalau punya duit ya enggak sayang lah ya. Terus ini satu set lagi kamar mungkin buat boy. Ala-ala Korea gitu. Cakep banget. Ini lemarinya juga sliding, Mam. Keren banget lemarinya. Ala-ala Sailor Man gitu. Dan ini cantik banget. Satu set. Perpaduannya oke banget ya. Pink Peach. Harganya 200.000, Mam. Di
bisa dijengit-jengitin. Nah, oke, ini sampah yang lainnya. Wow, cantik banget, mau. Ini dijual satu set tuh. Lihatin, buat contoh satu kamar gitu. Dan ini meja-meja buat anak-anak belajar. Oke, kita pindah ke sini. Lalu, ini ada lampu-lampu gini. Kita lihat. Ini lucu ya. Ini kecil banget kayak buat tempat permen-permen gitu. Ini lampu. Ini formal. Harganya mana ya? Itu lucu banget. Tempat kayak di film apa ya kemarin ya? Yang buat tempat-tempat penyimpanan gitu. Udah bisa ya? Terima kasih.
makanya udah gundah gulana. Udah teh, lu mau dulu nggak apa-apa. Ini 9.600.000. 800 dua kali belas bayar, 12 kali bayar. Nah ini ceritanya. Lucu banget, Masya Allah. Modular kitchen. Teh, ya Allah, bagus banget. Gue mau deg-degan banget kesini, sumpah. Cantik banget. Ya Allah, itu sesat gini nih, segini nih. Tuh yang ini tuh, kalau buat dapurnya.
you.